Tadi rame tahu. Senyum kan nyaman. Jeff, Riz, sekarang lagi sering berdua nih, gimana nih bikin konten? Enggak. Rame-rame, tadi rame-rame. Rame tahu. Senyum kan nyaman. Jeff, ini kan apa kalian ingin mengulang kayak Leslar juga gitu kan, sering bikin konten bareng, sering ini. Kita nggak ngikutin tipe siapa. Ngalir aja. Kita ngalir aja. Kita kerja bareng, kita apa? Berteman baik, hubungan baik juga, kita bersahabat baik. Sampai sekarang kita kerja profesional lah yang penting mah. Iya, kerja. Karena kan emang kita habis kerja bareng juga. Iya. Dengan seringnya kayak begini gitu kan, bikin konten, ketemu bareng gitu, jalan bareng. Mungkin ada kenyamanan atau gimana? Kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Kita ngalir aja. Iya. Karena yang paling penting tuh fokus pekerjaan, bagaimana caranya profesional gitu. Karena kalau misalnya kita kerja nggak profesional, pekerjaan kita terbengkalai. Jadi yang paling penting kerja sama yang bagus untuk pekerjaan yang profesional yang baik itu. Karena kan dunianya sama kan. Dan alhamdulillahnya Allah lagi nitipin rezeki. Ya emang kita di dunia yang sama lah, kita di dunia bumi. Dunia entertain maksudnya, kita Bang. Kita di bumi. Maksudnya entertain, situ kan entertain. Saya juga nih, jadi mohon maaf, jadi sama. Ya. Nah, jadi alhamdulillahnya itu Allah juga lagi nitipin rezeki yang alhamdulillah cukup. Lagi sibuk-sibuknya dan alhamdulillahnya bareng terus. Jadi udah ngalir aja, kita mah profesional. Ya, kita ngalir aja. Bejis, kemarin baru wisuda, ada kado spesial enggak dari Hari? Ada. Apa tuh waktunya? Karena dia waktunya susah loh. Jadi gini, aku tuh bukan tipe yang ayo dong kasih kado, enggak. Aku tuh yang penting waktunya aja buat gue, ada enggak gitu. Tapi dia waktunya ada. Ada ya, Bang? Alhamdulillah ya, Bang. Ada. Riz, ya. Mendengar pujian gitu dari Riz, gimana Riz? Pujian. Ping. Bener lu. Pujian. Kita pujian ya, kayaknya enggak deh. Enggak sih. Emang pujian ya? Enggak. Seenggaknya kan. Tapi emang ngebela-belain waktu buat goreng. Tapi emang sengaja ngejadiin waktu buat Riz karena saking deketnya apa gimana nih? Iya, selagi apa ya? Ya kerja. Kerja bareng. Iya, makanya emang biasa lapor sambil ngemil ya, Mbak. Kerja bareng. Ya kalau misal lagi ada waktu lagi enggak sibuk apa-apa, ya selalu menyempatkan waktu. Ya, saya menyempatkan waktu untuk orang-orang terdekat saya. Betul. Kalian kan udah pernah kolaborasi YouTube, terus iya, kerja bareng. Sampai sekarang masih kolaborasi kok. Ada kita masing-masing, ada di Riz Official, di Harus Riz Entertain.